Di lokasi terpisah, sebuah video yang memperlihatkan seekor kucing dipaku di pohon di salah satu perumahan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga menjadi atensi masyarakat. Di tubuh kucing yang telah mati itu ditemukan sejumlah luka sayatan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Selasa 18 Juni. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kamera pengawas, polisi telah menetapkan seorang tersangka. Tersangka diketahui merupakan kerabat dari pemilik kucing. Ditemui pada Sabtu 22 Juni, Kasih Humas Polres Malang Ibda Dika Ermantara mengatakan tersangka tega menyiksa kucing tersebut lantaran kesal kerap buang kotoran sembarangan. Polisi menjerat tersangka menggunakan pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan dengan ancaman penjara 9 bulan. Meski demikian, polisi tidak menahan tersangka lantaran ancaman hukumannya di bawah 2 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.